Selamat sejahtera kepada Encik Ahmad Fidaus. Saya Tan Jiaxin. Saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan perayaan pelbagai kaum di Malaysia. Di dalam Malaysia, kita dapat berbilang kaum dan mempunyai pelbagai perayaan. Kita mempunyai bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India dengan bangsa lain-lain. Oleh itu, kita dapat banyak perayaan di dalam Malaysia. Kita sentiasa menyambut bersama-sama. Apakah kebaikan kita menyambut perayaan bersama-sama? Kita boleh meningkatkan ekonomi dan keamanan negara kita. Dan rakyat Malaysia akan jadi orang yang universal love. Tanpa melihatkan latar belakang seseorang, tak kisah agama, tak kisah bangsa, kita boleh menyambut perayaan-perayaan dengan bersama-sama. Inilah jenis perayaan di dalam Malaysia. Kita mempunyai hari puasa, hari raya Aidiladha. Inilah jenis perayaan di dalam Malaysia. Kita mempunyai hari puasa. Kita mempunyai hari raya Aidiladha, hari Mahijah atau Awal Muharram, Tahun Baru Cina, hari Cap Gomeh, hari Kuih Bulan, Pesta Perahungah, hari Wesak di Pavali, Pesta Pongga Masyarakat Hindu, hari Taipusam dengan hari Christmas. Selainnya, Tejayu akan menerangkan bahagian seterusnya. Terima kasih. Nama saya Tejayu. Saya akan menerangkan perayaan agama Melayu. Perayaan agama Melayu merupakan agama yang terbesar di Malaysia. Agama Melayu mempunyai tiga perayaan yang penting. Yang pertamanya ialah Hari Raya Aidilfitri, keduanya ialah Hari Raya Aidiladha, dan akhirnya ialah Hari Mahijah. Next. Hari Raya Aidilfitri disambut satu sewah tahun Hijrah. Hari Raya Aidilfitri juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa atau Hari Raya Fitrah. Sambutan perayaan ini telah menghabiskan kewajipan puasa pada bulan Ramadan. Mereka akan berkumpul ramai-ramai bertabir Hari Raya di Masjid atau Surau pada satu sewah telah ditentu. Semua umat Islam akan pergi ke Masjid untuk menunaikan sembahyang sunat. Mereka juga akan membuat beberapa persiapan untuk menyambut kedatangan Aidilfitri. Next. Simbol yang terkenal bagi perayaan Hari Raya Aidilfitri ialah ketupat. Ketupat ialah satu makanan yang masih dihidangkan pada hari ini semasa Aidilfitri. Ketupat diperbuat daripada nasi yang dikukus di dalam ayaman daun kelapa atau daun palas dan dihidangkan dengan rendang. Semasa Hari Raya Aidilfitri, orang lelaki Islam akan memakai baju Melayu. Baju Melayu merupakan pakaian tradisional mereka. Pakaian ini dilengkapi bersama dengan songkok dan lilitan songket di bahagian pinggan. Seterusnya ialah pakaian baju kurung adalah pakaian wanita bagi agama Islam. Next. Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Aidiladha dikenali sebagai Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji. Tujuan perayaan ini ialah bagi menghormati kesanggupan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail sebagai tindakan mematuhi perintah Allah. Perayaan ini disambut pada hari ke-10, 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah pada setiap tahun. Mereka akan mengorbankan seekor runting untuk memperingati intervensi ini. Penganggur alam agama Islam akan pergi ke majlis untuk menunaikan solat Aidiladha. Solat Aidiladha dilakukan selepas terbit matahari penuh sebelum masuk waktu Johor iaitu 10 Zulhijjah. Next, Hari Raya, Hari Mahijah. Hari Mahijah juga dikenali sebagai Awal Muharram. Perayaan ini dapat menandakan dua peristiwa penting yang telah berlaku dalam sejarah Islam.
Peristiwa pertama ialah memperingati penghijaran Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Keduanya ialah hari keagamaan di mana umat Islam mengadakan solat sunat di majlis seluruh negeri. Kalender hijrah bermula pada zaman Khalifah Ashidin, kedua ialah Shadina Umar Akro RA. Mereka mencadangkan tahun Islam bermula dengan kelahiran Nabi Muhammad S. Next. Sekarang saya akan menerangkan perayaan agama Kristian. Perayaan yang disambut oleh orang Kristian ialah Hari Christmas. Christmas merupakan perayaan yang penting dan paling besar dan disambut setiap tahun peringati kelahiran Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret merupakan pengasas ajaran Kristian dan perayaan Hari Christmas dirayakan banyak aliran dan mazhab gereja setiap 25 Disember. Adat rasmi perayaan Hari Christmas ialah memberi hadiah dan sambutan gereja. Selain itu, mereka juga menghiaskan rumah dengan pelbagai hiasan seperti pokok Christmas, lampu hiasan, daun mistletoe, holly dan lakonan kelahiran Yesus. Elin akan menerangkan bahagian yang seterusnya. Terima kasih. Nama saya Lim Mission. Saya akan menerangkan tentang perayaan agama Cina. Pada setiap tahun, banyak perayaan yang Malaysia sambut. Perayaan yang amat penting bagi agama Cina ialah Tahun Baru Cina, Chak Kum Mei, Hari Kuih Bulan dan juga Pesta Perahu Naga. Setiap pesta dan perayaan pasti akan memiliki justifikasinya tersendiri. Walau bagaimanapun, ia merupakan amalan masyarakat Cina yang telah menghiasi warna-warni kebudayaan masyarakat Malaysia yang menjadi salah satu tarikan pelancong. Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting orang Cina bagi menyambut Tahun Baru dalam kalender Gamari Cina. Kalender Gamari Cina terbagi kepada kitaran 12 tahun dan dinamakan sebenar nama haiwan. Sebelum hari Tahun Baru bermula, saudara yang jauh akan kembali berkumpul. Mujun dibakar pada tengah malam bagi menandakan bermulanya Tahun Baru dan bagi menghalau buka dan masa malam. Rumah-rumah dihiasi dengan buah limau sebagai simbol murah rezeki, bunga dan pokok limau. Rumah juga akan dihiasi dengan potongan kertas yang ditulis pepatah mengucapkan kebahagiaan dan kemakmuran dalam bahasa Cina. Hari tersebut dikenali sebagai Chuxi. Pada Tahun Baru Cina, ibu bapa atau orang yang lebih tua akan memberi angpau kepada anak-anak sebagai tanda baik agar mereka boleh hidup dengan lebih sehat dan bahagia. Sepanjang Tahun Baru Cina berlangsung, tarian singa dimainkan dari rumah ke rumah dan kedai-kedai untuk memberi berkat kepada mereka yang meraihkan perayaan tersebut. 15 hari selepas Tahun Baru Cina merupakan hari Cap Gome, yang disambut sebagai menandakan akhirnya perayaan Tahun Baru Cina. Secara literalnya, Cap memberi maksud 10, Go adalah 5 dan Mei pula adalah malam. Persembahan kebudayaan Cina akan diadakan pada waktu malam bagi menandakan perayaan Cap Gome seperti perarakan tangklong, tarian naga atau singa, opera Cina dan mengimbau bendera besar Chingay. Hari Cap Gome juga dikenali sebagai Valentine's Day versi Cina. Cap Gome dianggap sebagai malam mencari pasangan di mana para gadis akan berpakaian serba indah dan mengunjungi untuk berdoa agar mendapat pasangan yang sejujur. Terdapat juga amalan melendah buah limau ke dalam laut atau sungai dengan doa untuk mendapat pasangan. Perayaan Kuih Bulan merupakan perayaan menyambut kemenangan orang Cina menumpaskan penjajah Mongol pada akhir dinasti Yuan. Perayaan Kuih Bulan disambut pada hari ke-15 pada tahun ke-8 pada kalender Cina, iaitu pada akhir bulan Ogos atau awal bulan September. Dalam bahasa Mandarin, Zhongqiujie bermaksud perayaan pertengahan musim durau. Ahli-ahli keluarga akan berkumpul bersama-sama di bawah bulan menggambang sambil menikmati kuih bulan dengan diterangi tangklong, tangklong, dan lilin-lilin.
Tidak kurang juga perarakan tanggung sambil menceritakan mitos perayaan ini bersama anak-anak. Kuih bulan telah digunakan sebagai medium penyampaian mesej dalam usaha pengulian pemerintah Mongol. Pesta Perahu Naga adalah festival bersejarah Cina yang disambut selama lebih dari 200 tahun. Pesta Perahu Naga yang juga dikenali sebagai Hari Ketupat atau Tuan Ujie merupakan satu perayaan tradisional Cina yang diadakan pada tarikh 5 hari bulan, bulan 5 merujuk kalender tradisi Cina setiap tahun. Tradisi membuat pacang dan perumbahan perahu naga bermula dan ia diteruskan dari generasi ke generasi sehinggalah ke hari ini. Pesta perahu naga biasanya dilakukan bersama dengan pesta membuat dan memakan kuih ini. Kuih ini terkenal di kalangan orang Cina. Kuih ini dibuat dari beras pulut perinting seperti kacang, kentang, daging, ayam, dan lain-lain, serta dibungkus dengan daun mulut. Soshingi akan menerangkan tentang perayaan orang India. Terima kasih, Ilin. Nama saya Chok Shin Heng. Sekarang saya ingin menerangkan Hari Waisak. Next. Hari Waisak juga dipanggil orang Buddha Jayanti, Buddha Purnima, dan Hari Buddha. Hari Waisak bermaksud kelahiran Buddha, kematian, dan pencerahan. Hari ini sebagai cuti supaya memberi rakyat sembahyang dan menyertai sambutan kelahiran. Hari Waisak dipegang pada penuh bulan 5. Next. Orang-orang beragama Buddha akan menerangkan ilmu dan cerita tentang kelahiran Buddha pada Hari Waisak. Seluruh orang beragama Buddha di dunia akan menyambut dengan cara masing-masing. Di Malaysia, kita akan menjadi vegetarian dan bantu patung Buddha untuk membersihkan badan mereka. Pada tahun 2000, seluruh dunia menerangkan Hari Waisak akan menjadi cuti umum. Pada hari ini, mereka akan sembahyang, menaikkan bendera dan membaca pujian. Selepas itu, mereka akan memandikan patung Buddha. Kepentingan memandi patung Buddha adalah menjalankan hidup dan bersih dan aman. Selain itu, mereka juga membeli ikan-ikan yang hidup untuk meletakkan balik ke kolam atau sungai. Kepentingan aktiviti tersebut adalah menghormati nyawa-nyawa di dalam dunia. Next. Sekarang saya ingin menerangkan hari Deepavali. Next. Deepavali dalam bahasa Sanskrit bermaksud deretan lampu yang menyala. Orang-orang beragama Hindu akan menghiaskan rumah dengan lampu yang berwarna-warni. Selepas itu, mereka menikmati makan makanan, minum-minuman, dan menonton bunga api lampu yang berwarna-warni. Kepentingan hari tersebut adalah meraihkan cahaya menang atas kegelapan. Next. Mitai adalah satu makanan tradisi. Mitai juga boleh sebagai hadiah kepada kawan-kawan. Selain itu, mereka menukar gula-gula yang berwarna-warni dan juga buah-buahan kering dan coklat. Next. Sekarang saya ingin menerangkan Pesta Pongga. Next. Pesta Pongga juga bernama Hari Thai Pongga. Hari Thai Pongga memiliki orang beragama Hindu. Maksud Pongga dalam bahasa Tamil adalah sebagai melipara. Cara mereka meraihkan adalah memanaskan periuk dan meletakkan susu dalam periuk itu. Tujuan ini adalah menerangkan dan mengharap Tuhan mereka memberi kewangan yang baik dan aman.
Dewa matahari dan ladang yang membantu menghasilkan kekayaan harta benda. Next. Perayaan ini dirayakan selama 3 hari. Hari pertama adalah sembahyang kepada Tuhan mereka, yaitu Dewa Matahari. Hari kedua adalah memberi terima kepada orang yang dalam bidang pertanian dan binatang. Hari ketiga adalah memberi perempuan yang belum kawin. Mereka tidak akan pergi ke kebun, tetapi hari ini juga dipanggil hari upacara peminangan terbuka. Next. Sekarang saya ingin menerangkan hari Taipusam. Next. Taipusam adalah satu hari kerayaan kepada Malaysia pada Januari atau Februari selepas hari Deepavali. Kepentingan hari itu adalah memperingati Tuhan Parvati, juga Dewi, Dewi kesuburan dan cinta India. Beliau memberi satu lembing kepada anaknya untuk menyalahkan syaitan. Next. Pelancong-pelancong dan orang-orang beragama Hindu akan melawat dan mengalami suasana Taipusam di Batu Caves. Mereka akan menyembah dan bersedia tarian Kavadi Atam. Ciri-ciri tarian Kavadi Atam adalah meletakkan susu di atas kepala, menggunakan cangkok cucuk ke belakang, menggunakan cangkok di belakang, menarik troli, dan menggunakan kebab cucuk kepada pipi dan lidah mereka. Next. Aktiviti-aktiviti hari Taipusam juga adalah puasa, solat, berzikir, dan bergendam untuk mengubahkan fikiran mereka. Tujuan Kavadi Atam mengujikan ketabahan dan ketahanan kepada penyembah. Mereka menyediakan abu suci untuk mengelap di atas luka, untuk meremajakan dan merawat luka. Orang beragama lain juga boleh menyertai rayaan tersebut. Terima kasih. Sekarang saya nak melepasi kepada Tan Jiaxian untuk kesimpulan. Terima kasih kepada Chok Shin Heng. Saya akan menerangkan kesimpulan tentang pelbagai perayaan di dalam Malaysia. Di dalam Malaysia adalah satu ramat yang harus digunakan dengan sebaik mungkin semasa kita menyambut perayaan-perayaan. Keamanan pelbagai kaum adalah penting untuk meningkatkan ekonomi dan kemajuan negara kita. Dan juga kita harus menghormati perayaan bangsa masing-masing. Kita bolehlah menyertai perayaan bangsa lain untuk dapat lebih banyak ilmu. Sekian, terima kasih.